saya melihat daripada kacamata seorang pengamal hartanah. Jadi mungkin apa yang saya cakap tu tidak perfect. Always check dengan orang yang lebih arif dengan perkara ini. Tapi saya ingin memberitahu apa yang saya faham supaya semua rakan niaga kat sini boleh relate kenapa OPR naik dan turun dan bagaimana adakah OPR naik dan menurun tu akan menyebabkan kita punya jualan tu meningkat atau menurun. Ini kita nak tengok. Apa tu OPR? OPR ialah overnight policy rate. Okay, OPR adalah overnight policy rate. Policy rate ni adalah disetkan oleh siapa? Disetkan oleh Bank Negara. Ini adalah kadar pinjaman antara satu bank dengan bank yang lain. Contohnya bank ABC dengan bank DEF. Jadi ada ketikanya bila pinjaman tu, kita buat pinjaman pada semua bank tu lah. Jadi bank menggunakan dana ataupun wang daripada pinjaman tu datang daripada mana? Satu ialah datang daripada simpanan yang dibuat oleh depositor kan. Contohnya bila you pergi buat simpanan ataupun you bayar duit fixed deposit dan sebagainya, jadi wang tu digunakan untuk melabur lah. Salah satunya pelaburan yang dibuat ialah hartanah katakan. Untuk pinjaman perumahan. Jadi bila kalau sekiranya bank tu dia kekurangan dana, apa yang dia buat? Dia pinjam dengan bank yang lain. Jadi berapakah kadarnya antara satu bank dengan bank yang lain ni? Bank negara yang tentukan. Bank negara tentukan berapa banyakkah kadar yang untuk pinjaman tersebut. Jadi ni dia panggil OPR. Overnight policy rate. Okay. So tak kisah kalau tak tahu nama. Yang penting kita faham. Okay, bila dia tak cukup duit, jadi dia pinjam antara satu sama lain. Jadi OPR ni basically digunakan untuk menentukan, untuk membuatkan kita punya ekonomi ni meningkat dalam keadaan sihat. Okay, so contohnya kita bayangkan. Katakan kalau kita pergi daripada Johor Bahru pergi Kuala Lumpur, kan? Johor Bahru pergi Kuala Lumpur, kita bayangkan macam ni. Kita pergi Johor Bahru, kita ke Kuala Lumpur, kita naik kereta, kita tekan minyak kereta tu daripada highway tu, kita tekan 200 je. Apa berlaku pada kereta tu? Kan? Satu ialah enjin boleh terbakar kan, sebab panas kan? Enjin boleh panas. Nombor dua, keselamatan boleh berlaku, you ada collision dan sebagainya. Jadi, OPR ni dia macam kita tekan minyak. Jadi katakan kalau sekiranya terlalu laju, maka dia beratkan sikit OPR ni, jadi dia naikkan OPR ni. Jadi bila dia naikkan OPR tu, kelajuan ekonomi kelajuan tu akan menurun. Jadi bila dia macam naik atas minyak lah, maksudnya tak tekan minyak lebih lah. Tapi kalau sekiranya ekonomi tu slow, kan, jadi apa dia buat? Dia turunkan OPR. Dia turunkan OPR supaya orang lebih banyak boleh lebih laju. Macam mana mekanisme tu berlaku? Yang ini ditentukan oleh orang Bank Negara Nasional. Kita akan go through satu-satu. Jadi kalau sekiranya dia naikkan OPR, dia akan menyebabkan ekonomi itu kalau sekiranya terlalu laju, menjadi perlahan sikit. Kalau sekiranya ekonomi terlalu slow, maka dia akan turunkan OPR. Contohnya, masa PKP iaitu kan ekonomi slow. Jadi apa dia buat? OPR diturun-turun berkali-kali kan. Sebab nak meningkatkan ekonomi. Disebabkan oleh apa yang berlaku masa PKP itulah. Sebabkan ekonomi tak bergerak, semua orang duduk rumah and tidak boleh, bisnes tak boleh jalan dengan lancar. Jadi kita mengalami kerugian, kerajaan nak meningkatkan balik dia punya ekonomi, dia turunkan OPR. Bank selalu juga dia decide berapa banyak interest. Daripada OPR tu, yang asas OPR tu, dia akan tambah lagi keuntungan dia. Berapa dia decide nak untung?
Jadi sebab tu bila kita pergi dekat iMoney example, kita boleh nampak secara transparent berapakah keuntungan yang bank ambil. Nanti kita akan pergi sekejap lagi. Okay? So, apa berlaku kalau sekiranya interest rate rendah? Okay, ini dia bergantung, dia macam berkait-kait tau. Okay, bila kalau katakan OPR rendah, bila OPR rendah, jadi apa yang berlaku ialah orang mampu untuk nak beli rumah. Orang mampu untuk nak beli kereta. Orang akan beli, benar dengan cerita macam, sekarang interest tengah rendah, jom beli rumah. Kau sekarang waktu-waktu terbaik untuk beli rumah, betul tak? Jadi orang berbusu-busu beli rumah. Sama juga beli kereta. Jadi apa yang berlaku bila berlaku macam tu ialah, bila rakyat bertindak untuk membeli rumah banyak, maka apa yang berlaku ialah demand akan naik. Bila permintaan meningkat, maka supply. Bila permintaan meningkat, supply akan mengikut juga. Sebab ujung-ujung ialah pemaju nakkan keuntungan, pembuat kereta nak buat untung. Jadi bila kita ada tengok banyak demand, dia akan buat lebih banyak kereta, lebih banyak rumah, betul tak? Jadi bila berlaku banyak supply, sama juga ekonomi dia bukan berada dekat ataupun rumah, tapi berada dekat bahan. Jadi bila rumah permintaan naik, harga rumah akan jadi naik juga. Sebab apa? Bahan-bahan akan naik sebab bila demand tinggi, supply tak cukup, jadi manufacturer dia tengok bila banyak demand, dia akan tambahkan. Ada dia punya pressure untuk menaikkan harga. Jadi kecuali barang-barang yang telah kerajaan tetapkan, contohnya macam gandum, beras, itu memang kerajaan tetapkan. Sebab apa? Kalau ada kenaikan pun, kerajaan akan tanggung, kerajaan akan subsidi. Jadi sebab tu harga beras tak berubah, ataupun harga tepung tak berubah, harga gula tak berubah, sebab kalau sekiranya ada penambahan atau penurunan, kerajaan akan bayar subsidi. Ingat, kerajaan bayar subsidi pun bukan duit tu dia cop-cop berata-rata, dia datang daripada tax kan. Jadi dia berkait kat situ kita tengok kemudian. Okey, jadi bila berlaku supply tinggi dan harga barang naik, orang akan bawa keluar. Lagi satu, orang bila orang nak belanja, orang bawa keluar daripada duit, daripada saving. Sebab dapatkan income yang lebih tinggi lah daripada saving, and then dia akan keluarkan duit daripada bank, dia pergi dekat higher interest return, contohnya dekat fund dan sebagainya. Macam public bank tu kan, mutual fund dan sebagainya, and then beli rumah dan sebagainya. Jadi ini akan menyebabkan lebih banyak demand. Supplier simen akan lebih banyak memerlukan wang. Jadi untuk nak membina ataupun nak membuat kilang simen baru ataupun nak meningkatkan dia punya produktiviti, jadi dia akan buat overtime. Jadi dia punya kos pun akan bertambah. Bila overtime berlaku, union pun akan minta gaji lebih. Nampak tak dia punya kait dia? Kalau dulunya syarikat kilang cuma mungkin 8 jam, sekarang dia dah buat double shift, and then lepas tu harga elektrik pun naik. Perasan tak? Elektrik, sebab dia kilang, dia bergantung kepada dia tak panggil kuota, dia ada panggil apa, rate kan. Rate dia tu bila sama macam rumah kita, bila kita banyak guna maka dia akan lagi mahal. And then bila rate naik, penggunaan naik, dan elektrik pun naik, memerlukan coal, sebab arang batu dekat elektrik dekat Malaysia ni lebih pakai arang batu kan, lebih banyak import. Dan maka semua barang-barang ini yang berlaku tau, apa berlaku ialah semua barang-barang jadi mahal.
Semua barang-barang jadi mahal. Sebab apa? Bila pekerja punya gaji naik, orang yang jual roti canai pun, dia kena bayar gaji lebih. Dan dia kena bayar, dia kena jual roti canai ni dengan lebih mahal. Itu dia panggil inflasi. Kalau sekiranya tidak terkawal, maka ialah harga barang semua akan naik sangat, apa kata, mendadak. Sangat mendadak menyebabkan inflasi ini menyebabkan kita punya duit kita, kuasa duit kita semakin mengurang, semakin mengurang. Kalau dulu RM1 kita boleh beli nasi lemak, sekarang akan datang mungkin 70 sen tak boleh beli. RM1 dah tak boleh beli lagi dah. Kena beli RM1.50. Betul tak? Itu nama dia inflation. Jadi apa yang kerajaan kena pastikan ialah inflasi itu okey. Inflasi itu ada, tetapi dia tidak, orang kata, sampai tak boleh dikawal. Tahap mana yang sampai tak boleh dikawal tu bergantung kepada bank negara dan bergantung juga kepada politik. Ini kat sini yang kadang-kadang kita kena faham. Saya minta maaf, saya cakap ini kelas bukan kelas nak memburukkan mana-mana kerajaan ke apa, sebab yang ini ialah memang apa-apa yang berlaku di mana-mana dunia pun. Di Amerika dan sebagainya pun sama juga. Bila sesuatu, bila katakan bank negara perlu menaikkan, katakan bulan 1 sepatutnya dia naikkan, itulah apa berlaku kalau dia naik ialah, bila dia naik ialah of course orang akan, kemampuan orang untuk nak bayar duit akan apa tu, kita cerita balik pasal naik. So yang kurang dah faham. So bila OPR mengurang menyebabkan inflasi tinggi, harga barang akan naik. Okay, so bila harga barang akan naik, kerajaan akan, macam mana kerajaan nak tahu sama ada inflasi itu tinggi atau tidak? Kerajaan dia ada 200 barangan asas yang dia monitor tiap-tiap penggal. Ada penggal dia. Setiap ada penggal dia, dia monitor tiap-tiap kali. Bila dia monitor, dia akan cakap, okey, sekarang inflasi naik. So, naik. Maka bila inflasi naik, apa dia buat? OPR dia akan naikkan. Bila OPR naikkan, ialah harga rumah orang dah kurang mampu untuk bayar bulan-bulan. Betul tak? Kalau dulu bayar RM800 mampu beli rumah. Kan? RM800 je bayar. Sekarang bila OPR naik, dia dah kena bayar RM1,000. Jadi orang tengok pun, oh tak apalah, aku tak payah bayar dulu lah. Aku tak payah beli rumah dulu lah. Jadi bila berlaku macam tu, demand akan menurun. Jadi bila demand akan menurun, penggunaan manpower pun menurun. Penggunaan bahan pun menurun. Okey. Bila semua barang menurun, demand menurun, supply pun akan turun. Jadi kat situ ekonomi akan diperlahankan. Kalau dulu kita naik kereta laju 200 kan, boleh berlaku langgar-langgar ke apa. Jadi untuk mengelakkan berlaku macam tu, enjin panas dan berlanggar dengan inflasi yang teruk. Ataupun apa yang berlaku dekat Zimbabwe tu kan, sebab mata wang tu tak boleh dikawal. Bila duit dah tak mampu, bila circulation duit tu menjadi kurang, contohnya kalau duit RM1 dah jadi 50 sen, kerajaan nak tak nak kena terpaksa print duit baru. Itu berlaku sebab tu yang berlaku kat Zimbabwe tu, sampai dia ada mata wang sampai 1 bilion, 100 bilion tu lah, sebab dia punya duit dah langsung dah tak laku. So bila OPR naik, maka ekonomi akan jadi lembap sikit, jadi kurang panas. Jadi kat situ dia punya kadar dia akan naik turun. Faham tak? Dia tak boleh naik aje sampai satu ketika, kalau dia sampai satu ketika bila dia jadi panas, dia akan turun, bubble meletup. Sebab tu dipanggil ada perkataan bubble tu. Kalau siapa tengok cerita The Big Short 2008, masa mana Amerika dia nak kawal benda ni, ekonomi ni, jadi dia make sure that dia punya rate dia rendah, bila sampai ketika push meletup habis rumah yang dulunya 100,000, 1 juta jadi 500,000. Jadi benda-benda macam tu kerajaan akan, bank negara akan buat. Jadi dia akan menentukanlah adakah perlu menaik atau tidak. Tapi kemudian yang menentukannya, saya rasa terlibat dengan politik juga. Siapa yang tak kisahlah, siapa pun yang memerintah, dia akan menentukan sama ada rakyat dia mampu atau tidak.
Jadi ekonomi dan politik dia walaupun berpisah, kadang-kadang dia kena duduk dekat tengah-tengah untuk menentukan. Okay, so kita sambung balik So bila kita naikkan OPR, ini akan slowkan ekonomi dan lepas tu mata wang kita pun tidak akan menurun dengan cepat sebab inflasi boleh menyebabkan kalau kita naikkan harga bila kita turun OPR sangat-sangat, dulu yang beli susu pakai berapa ringgit, dulu saya ingat susu RM4 je, sekarang dah jadi RM6.50, betul tak? Itu contohnya susu, siapa beli susu yang fresh tu kan. Sama kalau anak punya Pampers, so you guys tahu sendirilah siapa yang ada 4-5 orang anak. Dia tahulah masa anak dia yang pertama berapa Pampers kan, sekarang Pampers berapa. So bila increase harga meningkat, ini yang dipanggil inflasi itu memang normal, tapi kalau sekiranya terlalu teruk inflasi itu, maka kita akan mengalami kemelesetan duit kita akan duit kita yang kita ada RM1 yang kita kerja tu, kita kerja RM1, tapi duit RM1 tu tidak cukup untuk nak membayar nilai barangan yang ada kat luar. Itu inflation yang besar Jadi bila OPR naik, bank akan register interest rate lebih tinggi, maka nak buat pinjaman pun lebih tinggi Jadi kadar loan pun akan tinggi, orang akan kurang bayar, kurang buat loan, and then lepas tu jadi menyebabkan mengurangkan inflation turun. Jadi kalau sekiranya orang naik, bank tak naikkan OPR, jangan happy dulu. Okay, sebab mungkin orang kata kita rasa efek dia pada pembayaran duit rumah kita, betul tak? Pembayaran duit kereta tak berubah sebab duit ni memang, duit kereta memang fix punya, dah fix lah. Tapi kalau rumah dia dia variable, maka mungkin disebabkan kita rasa kita bayar rumah tu sikit, tapi in actual fact kos yang terlibat dekat benda-benda lain, contohnya minyak, contohnya makanan, ubat-ubatan lebih mahal daripada penjimatan kita bayar bulan-bulan tu. Faham tak? Jadi bila inflation turun, maka banyak, kalau inflation turun sangat pun tak bagus sebab ekonomi kena menjana dengan sihat. Itu selalu kita dengar kat radio ataupun dekat TV, ekonomi perlu dijana dengan sihat. Memang ada inflation, ada naik dan turun. OPR tu basically macam dia punya accelerator punya pressure. Kalau sekiranya terlaju sangat, kendurkan sikit macam tu lah. So kalau sekiranya kita tahu apa tu OPR, jadi kita boleh decide sama ada kita nak beli ataupun tidak, nak invest ataupun tidak. Ada ketikanya is lebih bagus kita simpan duit dekat dalam bank sebagai fixed deposit ataupun bank Amanah Saham Nasional ataupun tabung haji, dan ada ketika lebih bagus kita keluarkan duit tu, kita masuk dekat fund-fund lain yang mungkin memberi pulangan yang lebih tinggi. Jadi kat situ saya bukan orangnya. You kena tanya orang yang ada ada kelayakan, orang yang dah lulus dengan exam pasal financial dan sebagainya. So sebab tu kita kena belajar pasal OPR ni, and kita kena belajar, kita tanya dengan orang yang arif. Jadi next ialah kita tunjuk ini datang daripada negara. Kalau OPR naik, borrowing akan jadi lebih mahal, nak pinjam duit lebih mahal, rate akan naik, orang akan spend less, orang akan belanja lebih kurang, reduce the excess demand, maka price pressure pun akan kurang over time. Over time maksudnya lama-lama price pressure akan menurun. Jadi maksudnya harga tak naik. Harga tetap naik. Tak ada ketikanya harga turun. Harga turun ni bila orang dah tak pakai lagi. Contohnya macam kamera Kodak. Siapa ada kamera Kodak? Siapa ada kamera Kodak? Sekarang, kalau dulu mungkin dulu beli satu kamera Kodak tu RM100, kalau tengok kat eBay pun masih lagi RM100 sebab orang dah tak nak dah kan. Jadi memang harga dia tak naik lah. Jadi contohnya macam ni.
Okay, so ini adalah kadar OPR semasa daripada dulu masa 2009 masa kita tengah tengah ekonomi bagus kan, naik, dan masa 2020 ketika kita kena 2019 sorry masa kita kena bila kita kena apa dia panggil BKF tu, apa nama yang tak boleh keluar rumah tu, dia turunkan sampai ketika 2022 ekonomi bertambah apa tu ekonomi dia nak dah teruk dah, dia nak naikkan, dia nak janakan, dia naikkan. Okey, so saya diberitahu awal tahun ni mungkin akan naik lagi 2 kali. Bulan 1 sepatutnya naik lagi sekali, tapi kita diberitahu tidak akan kekal kan. Jadi kita kena tanya menteri ekonomi kita lah kenapa dikekalkan. Walaupun ura-ura bank dah cakap akan naik bulan 1. Itu semua bukan kita yang tentukan. Okey. So okey, sekarang kita tengok rumah punya. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni bila OPR naik, apakah prestasi apakah yang berlaku dengan dengan harga rumah. So ini dia. Okey. So start daripada bulan Mac 2022 kan OPR menaik kan. So kita tengok, kalau kita tengok daripada apa yang kita belajar, dia akan harga rumah akan menurun kan. Jadi kita tengok kat sini dia start daripada quarter 2 2022 dia turun. Okey. Masa ketika daripada 2017 dia menaik mendadak, kita tengok 2019 masa ketika masa PKP ni dia mendata. Dia tak menaik lagi kan? Kalau saya boleh draw sini ke sini dia menaik kan, sampai mana sampai sini dia menaik betul tak, lepas tu kat sini ke sini dia menurun, bukan menurun, dia maksudnya dia punya rate dia tak tinggi sangat betul tak. So sekarang ni daripada 2021 dia menaik balik kan. Tapi bila dia OPR dinaikkan, maka dia menurun. Jangan mengeluh sebab apa, benda ni dia apa tu orang kata is normal. Kalau sekiranya kerajaan tak do something about it, macam saya kata inflasi menaik, maka harga rumah akan melambung tinggi. Jadi orang pun tak mampu nak beli, sebab tu kita tengok macam saya punya start time dulu beli, harga rumah RM120,000, RM200,000. Harga rumah kosong dah RM30,000. Sekarang mana dapat lagi? Kan? Sekarang harga rumah kosong rendah pun up to RM300,000 dekat KL. Dulu saya ingat makcik saya beli RM30,000. Kan? RM30,000 harga sebiji rumah. Ni rumah dekat Bandar Penawar ni start RM30,000. Sekarang harga dia dah RM400,000 pun ada. Ada orang nak jual sampai 1.5 juta kepala otak yang orang cakap kan. Gila babi je mahal. Macam tu lah kan. Benda akan tetap akan naik. Tapi jadi sebab tu penting bagi kita untuk nak menentukan line apa yang kita nak buat. Kat mana satu yang boleh bagi you income yang selari dengan kenaikan harga rumah. Sebab begitu dengan saya. Ejen hartanah betul lah. Sebab tu kita berada dekat line yang betul. Betul tak? Sebab memang dia akan naik dan turunnya memang kena dengan kita. Tak payah nak tunggu lagi . Kita buat hartanah, confirm kita akan, duit gaji kita akan naik. Betul tak? Tak payah nak jack boss. Tak perlu cakap kan? Cakap dengan saya, Encik Rashid, saya punya boleh tak naik. You maintain je. Buat insyaAllah. Okay? So soalan yang kedua, adakah perlu orang untuk tak nak beli rumah kalau sekiranya OPR naik? Itu yang yang kita perlu perhatikan. So ini cara dia ialah macam ni. Kalau sekiranya kos untuk memiliki rumah tersebut dengan OPR yang tinggi kan, sekiranya kos memiliki rumah tersebut dengan OPR yang tinggi akan lebih tinggi daripada kenaikan harga rumah, maka tak payah beli rumah. So contohnya kita tengok kat sini. Ini dalam keadaan OPR yang turun,
OPR turun tapi harga rumah tetap naik. Nampak tak? Nampak tak? Ha? So, bila OPR menaik, harga rumah pun naik. Dengan arti kata lain, kenaikan harga rumah always lebih tinggi daripada kos OPR naik turun. Jadi cakap dengan owner macam tu. Kata dengan dia, encik, okay, mari kita check lah. So, saya tak buat lagi kat sini. So, kita cakap. So, kita ambil contoh ni. Katakan RM500,000. 4. Sekarang harga dia berapa? Sebelum ni berapa? 2.3 kan? 2.4 katakan. Period 35 tahun. Kita calculate. So, dia punya interest dia ialah 215 itu interest dia, okey? 215. So kalau dia naik katakanlah 2.7 215 tadi kan? 251. So maksudnya dia punya kenaikan berapa banyak? Kan orang selalu kata Malaysia harga rumah mahal, betul tak? Ha, so average growth dia ialah 4.7%. Nampak tak? Ini average dia 4.7%, kita masukkan kat sini. 4.7%. Calculate. Jadi 2.5 juta. Dalam masa 35 tahun, tapi dia rugi interest berapa persen? 50,000 je. Nampak tak Anis? Mira? Juliana? Aida, nampak tak? Maksud dengan kata lain, walaupun OPR naik dan turun, kalau sekiranya dia bertindak awal, kalau dia nak tunggu 35 tahun baru nak beli, kan 35 tahun dia rugi. Baik dia beli sekarang. Sebab bila dia beli sekarang, harga rumah tu akan jadi 2.5 juta 35 tahun sekarang. Tapi dia punya kerugian dia cuma, kerugiannya bergantung kalau kita tengok sini, kerugian dia cuma RM50,000.